بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat Taman Firdaus, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Pantai Watu Nene namanya. Nah, ini rutenya kalau aslinya itu lewat jalur kayak gini. Nah, ini naik ke atas sana gitu. Tapi kalau pas enggak pasang ini pas surut. Nah, bisa lewat tebing yang itu lewat Pantai Seruni namanya. Nah, nih pantainya sepi banget. Sepi luas. Nah, kita pas surut ini mau jalan ke sana. Di sana ada Pantai Jajar katanya sama Pantai Daud. Di ujungnya sana Pantai Pok Tunggal. Kita lihat. Ini pas surut. Ini tebingnya nih. Kita lihat sana. Ini anak-anak muda nih. Lagi pada mojok nih. Jalannya pasir semua. Luas. Tenda-tendanya luas. Tapi gak ada orang jualan. Nih, tebingnya sana, turunnya naik. Ini pasirnya panjang. Pantainya panjang banget, sepi. Kalau kesini pas surut aja lewat Seruni. Ini pasirnya bagus. Kerang-kerang hijaunya kelihatan. Warnanya hijau. Cari kerang bagus ini, rumput laut. Ini kalau pas surut lihat nih, jalan-jalan nih. Jelas-jelas kita jalan berapa? 10 menit sampai ya. Biasanya pasang jam 4. Ini kita jam 1, jam 2 pas surut-surutnya nih. Ini ujung Pantai Watu Nene. Ini dari ujung nih, sepi pantainya. Bersih sepi.
kita coba ke sana. Lewati batu-batu gini. Kita lihat di balik bukit itu ada pantai apa, katanya bagus juga. Pantai lagi itu Portugal sana. Portugalnya sana. Taman Pujos gak berani ke sana. Di sana Portugal itu. Ini pas surut semua, jalannya gini tuh ada yang orang mancing juga tuh. Tuh. Nih. Ini yang patung nenek yang lagi ini. Ini bukitnya kalau naik ke sana tuh. Masya Allah. Barakallah. Ada orang mancing sana. Ini pas posisi surut sebenarnya bisa nyebrang sampai sana. Sampai Pot Tunggal yang ujung sana itu Pot Tunggal. Ini bukit semua anaknya. Nah, di sini tuh sangat indah tebingnya itu. Sangat panjang pantainya, yaitu sekitar 300 meter ada itu. Ya aksesnya aja yang naik, ya itu sama ada rumah-rumah kecil di sana itu harus naiknya lewat sana. Kalau enggak pas, kalau pasang, kalau surut bisa itu lewat sana. Pantai Seruni, Seruni jalannya agak datar. Itu sana ada yang mancing. Nah, kita balik. Ayo. Kalau kesini pas surut ya bisa lihat pemandangan yang bagus. Kalau pas pasang ya pantai, pasirnya saja. Kalau pas surut, kayak gini pemandangannya. Jam 4, ini jam sekitar jam 3, ntar jam 4 sudah pasang naik. Kita kembali. Pemandangannya sangat bagus.